Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab azharul haqqa bilhaqqi wa ahzal ahzab wa atamma nurahu wa ja'ala kaidal kafirina fi tabab. Ashhadu an la ilaha illallah al-azizil wahhab wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustaghfirut tawwab. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala al-ali wal ashab. Amma ba'd. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi karena telah memberikan kesempatan kepada saya pribadi untuk berbicara di depan para ahli syurgawi. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam pahlawan revolusi Islam yang namanya tidak akan pernah padam hingga akhir zaman yang kelak, yakni habibana wa nabiyyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Al-ayah sadaqallahul azim. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat seiman, seagama, rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Moderasi Beragama. Berbicara tentang moderasi beragama, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu moderasi. Moderasi diartikan sebagai kecenderungan ke arah pertengahan, upaya menghindari baik ucapan maupun perbuatan kepada sikap yang ekstrim. Lalu apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah bagaimana cara kita memandang berperilaku melalui jalan tengah dalam beragama. Dalam Al-Quran, moderasi disebut sebagai wasatiyah. Kata wasatiyah berasal dari kata wasat yang artinya pertengahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaqan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Al-ayah sadaqallahul azim. Di dalam tafsir Al-Maraghi juz kedua menjelaskan bahwa ummat al-wasata adalah sikap umat Islam yang berada di tengah-tengah. Kata ummat al-wasata dapat diartikan sebagai umat yang moderat, tidak radikal, dan tidak ekstrim dalam menjalankan agama. Hadirin rahimakumullah, akan tetapi realita yang ada saat ini, munculnya fanatisme-fanatisme buta, persaingan yang tidak sehat, pertikaian antar kelompok beragama dalam meraih dukungan umat yang dengan tidak bersikap toleran. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu kita sebagai umat Islam, umat yang menegakkan prinsip moderasi beragama, haruslah menjadi umat al-wasatiyah, yaitu umat yang moderat dan tidak berlebihan dalam menjalankan agama selama bukan bersikap
dan bisa bersikap toleransi selama bukan masalah akidah, agar terciptanya negara yang damai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Usikum min nafsi bittaqullah faqad fazza muttaqun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.